Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan kami pengurus Masjid Baitul Salam Komplek Berita Bandara Permain menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat pada hari ini tanggal 11 Maret 2022 bertepatan dengan 8 Syawal 1443 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.55. Salat Jumat ke-157 di Masjid Baitul Salam. Adapun tugas salat Jumat adalah muadzin Bapak Haji Sabiqis, pengasih Bapak Mawar, khotib perangkat imam Bapak Ustaz Dr. Haji Hamzah Tawil. Kas Masjid Baitul Salam sampai dengan Jumat tanggal 11 Maret 2022, saldo kas Jumat lalu minus Rp20.160.700. Infak Jumat tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp1.431.000. Penerimaan dari tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2022 sebesar Rp1.550.000. Pengeluaran sebesar Rp4.260.000. Total saldo kas tanggal 11 Maret 2022 minus sebesar Rp21.439.700. Kas pada tanggal kematian Masjid Baitul Salam sampai dengan Jumat tanggal 11 Maret 2022, saldo BAK Jumat lalu tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp32.971.000. Penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan sebesar Rp480.000, pengeluaran sebesar Rp190.000. Total saldo kas BAK per tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp33.261.000. Pengurus Masjid Baitul Salam mengajak jamaah bersedekah untuk pembangunan ruang TPA, Madrasah Diniyah Islamiyah, menara masjid dan ruang sekretariat. Sedekah bisa berupa uang atau material. Semoga usaha kita dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid juga mengajak pada hari Sabtu besok mengadakan kegiatan kerja bakti gotong-royong pengecoran lantai kedua pembangunan ruang TPA tersebut, dimulai pada jam 7 pagi. Diharapkan pada jamaah salat Jumat agar mengisi saf-saf yang masih kosong di bagian depan, dan bagi yang membawa HP agar sementara disilangkan demi menambah kekhusyuan salat berjamaah kita. Pada jamaah salat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khotib sudah menyampaikan khutbah, tenang dan diam agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama membacakan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah atau sakit, semoga diangkat penyakitnya, dan kepada seluruh jamaah serta donatur pembangunan Masjid Baitul Salam, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah serta dijauhkan dari wabah penyakit. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang diucapkan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
الرشيد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan dan tidak ada pula kalimat yang layak untuk diungkapkan terkecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Selanjutnya selawat dan salam semoga tercurahkan selalu keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berhasil membawa umat dari abad jahiliyah menuju ke semangat Islamiyah, dari abad kegelapan menuju ke abad terang benderang. Ma'asyiral muslimin, dari atas mimbar yang mulia ini khatib ingin berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti kata menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, secara lahir maupun secara batin. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sungguh nikmat yang Allah anugerahkan ke umat manusia sangatlah melimpah dan tidak dapat dihitung dengan angka. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat anak yang berbakti, nikmat istri yang solehah, nikmat teman yang setia, nikmat tetangga yang baik, dan banyak lagi yang lainnya adalah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Meskipun demikian, kebanyakan manusia tidak bersyukur, bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula di antara kita yang tidak mengetahui hakikat syukur dan bagaimana cara bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah lazu qadlin ala nas, walakinna aksaran nasi la yashkurun. Yang artinya, sesungguhnya Allah adalah Zat yang memberi anugerah pada umat manusia, hanya saja kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadanya. Quran Surah Ghafir ayat 61. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur itu ada dua macam. Ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan adalah tidak mengatakan perkataan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, atas nikmat telinga adalah tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat mata adalah tidak melihat sesuatu
sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat harta adalah tidak membelanjakan untuk perkara yang haram dan paham dan patuh mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Adapun syukur yang sunnah adalah mengucapkan lisan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, yang menganugerahkan nikmatnya kepada hambanya, misalnya dengan zikir alhamdulillah. Pemberian nikmat kepada hamba Allah, kepada hamba adalah murni anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kewajiban Allah untuk memberikan kita nikmat, karena memang tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Summa idza massakum ad-durru fa ilayhi tarji'un. Yang maknanya, dan nikmat apapun yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian jika kalian terkena mara bahaya atau musibah, maka hanya kepada-Nya lah hendaknya kalian memohon. Quran surah An-Nahl ayat 53. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian orang sama sekali tidak bersyukur, dan sebagian lain bersyukur tapi tidak secara sempurna. Orang-orang yang sama sekali tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang takabur, sehingga tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para Rasulullah, para Nabi Allah. Mereka tidak mau beriman pada Allah, tidak mau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, tidak mau beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Para utusannya juga tidak beriman pada hari akhir. Mereka kufur dan menolak tauhid. Mereka ini tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, karena mereka meninggalkan kewajiban yang paling dasar, yang paling utama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah ini merupakan syarat diterima amal kebaikan manusia. Mereka yang termasuk di dalam firman taat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yang maknanya, dan kami Allah menghukumi amal yang mereka anggap baik, yang mereka lakukan tapi dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka kami jadikan amal mereka seperti debu yang bertebaran atau tidak berguna atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Furqan ayat 23. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran lil mu'min. Yang maknanya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam panutan dan taat kepada Allah, serta berpaling pada agama yang lurus, dan dia tidak pernah termasuk orang-orang musyrik, dan dia adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Quran surah An-Nahl ayat 120 sampai 121. Dalam kitab tafsirnya At-Tabari mengatakan makna Ibrahim tulus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya, dan dalam bersyukur kepada Allah atas nikmatnya tersebut, Ibrahim alaihissalam tidak menjadikan sekutu baginya. Artinya syukur Nabi Ibrahim kepada Allah diwujudkan dalam bentuk beriman kepadanya, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan ada orang-orang yang bersyukur, tapi syukur mereka tidak sempurna. Adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, tapi masih meninggalkan kewajiban dan masih melakukan perkara yang diharamkan. Keadaan mereka di akhirat tergantung kehendak Allah.
Jika Allah berkehendak, mereka diampuni oleh Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Namun, jika Allah berkehendak, mereka tidak diampuni oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam neraka beberapa lama. Akan tetapi, walau bagaimanapun, seseorang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya semuanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Jika keluhuran budi dan akhlak yang terpuji menuntut kita untuk membalas sesama yang berbuat baik kepada kita dengan bentuk berterima kasih atau berbuat baik kepadanya, maka lebih utama bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dikaruniainya kepada kita. Imam Al-Junayn pernah ditanya, apa itu syukur? Beliau menjawab, Allah yuksallahu bin'amihi. Syukur yang wajib adalah tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Seseorang yang menunaikan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan, maka ia adalah hamba yang syakir. Kemudian jika ia tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada sang pemberi nikmat, dan ia menyadari betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melingkupi perasaan itu semakin kokoh dalam dirinya, serta ia memperbanyak amal-amal kebaikan lebih daripada kewajiban, maka ia disebut dengan hamba yang syakur atau pandai bersyukur. Hamba yang syakur ini lebih sedikit daripada hamba yang syakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, yang maknanya dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mencapai derajat syakur. Quran surah Saba ayat 13. Ma'asyiral muslimin, jadi orang-orang yang bertakwa yang bersih dari dosa dan tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada Zat pemberi nikmat adalah orang-orang yang sangat jarang dan sangat sedikit di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ka'ibilin mi'atin la takadu tijadu tajidu biha rahila. Rawahul Muslim. Yang maknanya, umat manusia itu ibarat 100 ekor unta. Hampir tidak kamu dapati di antara mereka yang layak untuk ditunggangi dalam perjalanan yang jauh. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat sebuah isyarat bahwa kebanyakan orang memiliki kekurangan, sedangkan orang-orang Muslim yang juhud terhadap dunia, mengejar kebahagiaan akhirat dan memenuhi syukur dengan sempurna, jumlahnya sangatlah sedikit. Orang-orang pilihan tersebut ibarat satu unta yang layak dijadikan hewan tunggangan di antara 100 ekor unta yang ada. Satu unta yang bagus dan layak dikendarai ini untuk perjalanan jauh di antara sekelompok unta yang disebutkan Rasulullah, ibarat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan
الرسول والداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من هدر المسلمين ودمر أعداء الدين وأهدي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين. أما يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. والحمد لله رب العالمين.